Nah, di dalam Efesus pasal kelima atau kedua, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. To you.